lagi sama gua Tenly. Hari ini gua akan unboxing iWatch, Apple Watch Series 3. Hari ini kita akan unboxing iWatch Series 3, guys. Oke, nah ini masih disegel ya, guys. Nih, belum ada bukaan, guys ini gue dapat dari seseorang yang memberikan hadiah ke gua guys padahal gue mimpi aja enggak guys dapat ini guys dikasih iWatch series 3 guys oke kita unboxing dulu kita buka plastiknya ya guys ini kita kelotok plastiknya guys Uh, guys, suara plastiknya guys Oke, okay, kita sudah buka plastiknya. Sekarang, kita coba lihat apa isi dari Apple Watch ini yang seri 3 ini. Ya, yeah. tarik terus. Uh. Oke, okay. box atasnya kosong, guys. Nggak ada apa-apanya. Oke, okay, singkirkan karena nggak ada apa-apanya. Nah di sini ini ada tulisannya ya guys. Tulisannya desain by Apple in California. Oke ini ada bukaannya. Nah isinya apa itu guys? Kita lihat ya. Nah ini guys. Ada tulisannya. Oh ini buku manualnya guys. Ini buku manual ya guys Ini Bahasa Inggrisnya nih guys Nah ini gambarnya guys Ini juga buku manual juga guys Ini juga sama Yang ini tadi bahasa Indonesia ya, guys. Nah, yang satu lagi ini tadi yang bahasa Inggrisnya. Nih, ini yang bahasa Inggris ya, guys. Oke, ini ada info Apple Watch-nya ini. Kelihatan nggak guys? Kecil-kecil banget tulisannya. Silau ya, guys ya. Terang banget ini lampunya soalnya. Oke, okay, anggap aja lihat ya guys. Ini ada buku manual juga yang versi. Oh ini garansinya guys. Garan informasi garansi yang ini guys. Terus ini kita dapat bandnya guys sebelah kiri atau sebelah kanan ya guys. Kita lihat ya. Oh ini yang cadangannya guys warnanya hitam Kok oh, cuma satu ya guys ya kita intip dulu dalamnya ada apa Kok oh, nggak ada dia cuma dapat satu doang yang sebelah sini yang sebelah kanannya nggak dapat dia yang pengikatnya di sini nggak dapat dia dia cuma dapat satu nah ini guys bentuknya Apple Watch-nya seri 3 yang seri 3 yang belum kebuka. Oke okay, kita lepas ya guys, ini kita ambil. Ini masih ada plastiknya guys. Ini ada plastik-plastik yang nempel. Uh, urutan bagaimana cara memakainya ini ya guys, memakai Apple Watch ini. Oke okay, kita lepas dulu satu-satu. Oke okay, sebelum ke sana, sebelum kita lepas ya guys, kita lihat dulu isinya apa lagi di sini. Dapatnya kita buka. Oke, ini kita dapat charger, guys. Ini charger kayak punya iPhone ya, guys. Persis sama persis. Kemudian kabelnya, kabelnya ini USB. Kemudian di sini ada wireless chargingnya di sini. Ini wireless chargingnya. Kalau kita lepas, bentuknya seperti ini, guys. Nah, ini dia. Ini untuk ngecas Apple Watchnya, guys ini kalau untuk depannya ini kabel biasa USB koneksinya atau bisa dihubungkan dengan kepala charger tadi ini guys oke cuma itu doang dapatnya guys nggak ada lagi kita cuma dapat ini bonusnya band cadangannya ini yang hanya bagian bawahnya bagian atasnya nggak dikasih oke kita lepas ini kita singkirkan dulu ini kita lepas dulu plastiknya Nah, ini bentuknya yang ini guys, ini yang bagian belakang kelihatan ya guys ini ini bagian depannya bagaimana cara menghidupkan Apple Watch ini kita coba nyalakan dengan cara menekan tombol bagian ini agak lama ya guys sebelah sininya agak lama nanti akan muncul ada Apple ada logo Apple nya di sini loading operating system nya di sini kita tungguin sampai berapa lama apakah sampai satu jam <gup> ataukah cuma sebentar kita lihat ya udah berapa detik tadi hmm cukup lama untuk loading pertama kali ya guys Tiba-tiba ada yang ngasih, guys. Alhamdulillah banget, guys. Ini rezeki anak soleh, guys. Oh, ternyata low battery, ternyata baterainya tinggal sedikit. Nah, di sini ada informasinya: to continue, connect Apple Watch to each charger. Jadi, untuk melanjutkan, kita harus ngecas dulu, guys. Tunggu ya, guys gua charge dulu nih guys nih chargernya kita siapin dulu ya gue colok dulu nih ini charger USB nya Gua colok dulu ini karena masih baru jadi ya agak susah kalau tangan satu ya setengah dua nih harusnya biar gampang nih tunggu ya guys ah, akhirnya masuk juga guys ini plastiknya gue lepas aja guys biar nggak mengganggu ya guys oh, suara plastik baru guys ini juga sama ada plastiknya kita lepas juga Oke, okay. sudah kita lepas. Sekarang bagaimana cara mengecasnya? Kita cari yang lebih e, cekungan gitu. Nah di sini rata. Nah, yang akan kita gunakan adalah yang ada cekungannya. Karena nanti di sini di Apple Watch dia lebih cembung di sini. Nah nanti di sini akan nempel seperti ini. Tinggal kita koneksikan ini chargernya di listrik. Oke okay guys, ini setelah gua cas ya ini jadi nanti tadi tulisan tadi hilang guys ada gambarnya ini guys ada gambar Apple Watch di sini ini informasi ada tulisannya kita setting bahasa Inggris saja regionnya kita pilih Indonesia nah di sini kita diminta untuk pairing dengan iPhone. Nah, di sini kita membutuhkan iPhone untuk koneksi ke Apple Watch ini. Gua ambil dulu iPhone-nya. Kita butuh application iWatch. Apakah ada di sini? Oh, ternyata di sini ada. Tinggal open, kemudian di sini kita pencet tombol stop pairing. Mungkin sebelum gua pencet ini, karena di sini masih baru, gua mesti setting dulu untuk Bluetoothnya. Gue nyalain dulu ya, guys. Nah, untuk pairing, dengan iPhone, maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus menyalakan Bluetoothnya dulu di sini. Kalau misalkan Bluetoothnya masih off, kita harus on kan di sini ya. Jadi kalau misalkan dalam keadaan off seperti ini, maka kita pencet on. Nah, nanti di sini ada keterangan pair to Apple Watch with your iPhone. Go to the Watch app. Kita pencet aja di sini, nanti akan muncul Apple Watch app seperti ini ya. Nanti kemudian kita tinggal pencet Start Pairing. Nah di sini kita sudah diminta untuk ini kita hold ya. Oke kita udah mau pair nih, udah sama ya gambarnya ya. Artinya udah uh, dia terpair dengan baik antara iPhone dan Apple Watch-nya sudah terkoneksi. Gambarnya pun sama di situ ya otomatis ini sudah terkonek dengan baik. Kita pencet lanjutkan setup Apple Watch-nya di sini. Nah, di sini ada kita mau menggunakan iPhone sorry, kita akan menggunakan Apple Watch ini di tangan kiri atau kanan karena gua mau pakai di tangan kiri, gua pencet yang left ya. Kemudian diproses lagi di sini ada term and condition kita agree aja karena kita mau menggunakan Apple Watch ini ya kita harus agree kalau enggak ya enggak jadi kita menggunakannya itu ada prosesnya ya guys nah di sini ada proses signing ke account dari Apple ya guys waktunya nah Kemudian kita pencet Kemudian kita lanjutkan dengan menekan OK karena di sini untuk Apple Share Apple Watch Share-nya itu di settingnya ada Location, kemudian ada Find My iPhone, sama Dictation, sama Analytics. Klik OK. Kemudian kita akan mengeset passcode-nya. Oke, okay, nah di situ kalau misalkan lo lihat di sini diminta 4 digit passcode. Kita diminta untuk memasukkan passcode Apple Watch kita. Jadi di sini karena ini rahasia ya, gua di luar layar ya, guys. Oke. Okay, kalau sudah kita set di sini Nah, akan kelihatan ya. Di situ ada activity. Kalau misalnya ini kita mau set up activity-nya langsung, kalau misalkan enggak kita bisa skip di sini. Nah, untuk kali ini activity-nya gua nggak mau set dulu, gua tinggal skip di step. Kemudian di sini ada emergency, emergency untuk source-nya SOS. Kita continue aja di sini. Kalau misalkan lo baca ya di situ guys ya. Jadi kita diminta untuk mencet ini, button ini dipencet lama gitu ya, nanti akan muncul SOS di sini, kalau misalkan kita mau e, menampilkan menunya, oke nanti kita bisa baca sendiri di situ, tapi kita akan set up dulu aja, maka di sini gua pencet yang continue, oke di sini adalah kita bisa menginstall available apps kalau misalkan kita mau sekarang kita tinggal install kalau misalkan enggak nanti kita choose letter aja di sini nah di sini ada proses synchronization ke iPhone kita di sini kalau misalkan kita lihat ya ada display digital crown ada side button di sini adalah digital crownnya di sini adalah side buttonnya adalah ini kalau misalkan lo lihat ya ini adalah uh, digital crown nya adalah ini kemudian di sini adalah side button nya nah ini cukup lama ya guys untuk sinkronisasinya jadi butuh waktu Oke, di sini kalau misalkan lo lihat dia masih dapat seperempat ya guys. Ini cukup lama, jadi mesti ditungguin sampai selesai. Harus bersabar, guys. Jadi untuk scrollnya lo bisa menggunakan ini, yang digital crownnya ini, atau kita menggunakan swipe ya di sini, guys. Kalau misalkan lo lihat, seperti ini tampilannya, guys. Ini juga ada tombolnya. Kalau misalkan kita mau pencet di sini di side button ya. Oke, sinkronisasi masih lama ya, guys. Kita tungguin lagi. Sudah hampir 3 per 4 Ini sudah pendekatan ya guys, sudah 3 per 4 Kurang 1 per 4 lagi ini sinkronisasinya Oke, sinkronisasi sudah selesai guys di sini Your watch is ready press the, digital crown to start. Ini ya, kita press di sini untuk memulai. Nah, ini udah dipencet ya. Jadi nanti akan muncul seperti ini guys, tampilannya. nah, ini sudah muncul semua ya, sudah ada semua ya. Ada baterainya, ada flashlightnya kalau misalkan kita mau gunakan untuk lah apa namanya untuk flashlight ini untuk notifikasi kalau misalkan ada karena belum gua apa-apain jadi belum ada notifikasi apa-apa ya guys nanti kita bisa install tipe-tipe jam ini banyak sekali di sana ya nanti bisa kita pakai ini kalau misalkan kita lihat ini ada time untuk jam wallpapernya bisa kita set seperti ini atau ini kalau misalnya lo perhatiin di sini juga berubah ya Ini juga nanti akan berubah dia oke ini adalah beberapa Teams untuk uh, untuk jam ya, tampilan jam kita bisa install di sini sendiri. kita bisa pakai secara gratis yang ini ya guys. Mana yang kita mau kita tinggal install di sini. Yang simple seperti ini, ini ada sirinya, ada solar, ini ada time slabnya. Nanti untuk notifikasi kita bisa tambahkan juga kita sing dengan misalkan message phone, kemudian mail, kalau misalnya kita mau atau clock, atau kita juga bisa set dengan misalkan ada notifikasi notifikasi yang ada di sini misalkan ada WhatsApp, kemudian ada eh, Google Map, Gojek dari bank dan seterusnya di situ bisa kita set ya kita bisa aktifkan dan kita juga bisa nonaktifkan kalau misalkan kita nggak perlu nampil di Apple Watch kita in general lo bisa set di sini bisa lo lihat sendiri nantinya guys jadi untuk kali ini ini adalah unboxing Apple Watch Series 3 yang gua dapat dari seseorang ini adalah hadiah dari orang yang spesial. Kamu mau tahu siapa? My wife. <laughs> Oke okay guys. Itu adalah unboxing Apple Watch gua seri 3. Sampai ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Jika lo suka dengan unboxing video unboxing ini, lo tinggal klik like, share ke teman-teman lo. Dan jangan lupa subscribe supaya lo bisa mendapatkan informasi video-video terbaru gua. Oke okay guys, sampai ketemu lagi. Bye.